Pemirsa, di tahun baru Cina ini kita jalan-jalan ke pecinan di Milan sebentar yuk. Mari kita dengarkan pengalaman perbedaan tahun baru sekarang dan tahun lalu. Biar dari tahun baru Imlek jadi tahun lalu dan tahun ini sih kayaknya lebih sepi ya. Itu tahun lalu tuh lebih seru, lebih bisa ketemuan sama teman-teman, sama saudara-saudara di sini juga, bisa ngerayain seru-seruan nih di Chinatown, rame, ada parado gitu. Cuman tahun baru Imlek sekarang ya sedih sih, cuman ya bagaimana lagi ya, mudah-mudahan semuanya lebih baik lagi deh. Kita bisa rayain tahun baru Imlek tahun depannya bisa lebih seru lagi. Oke. Tahun kemarin banyak lampionel yang merah-merah dekorasi, tahun ini nggak ada apa-apa, ini sekolahan juga tutup. Biasanya buka ya? Biasanya buka di sini. Oke. Terus harapannya untuk tahun ini? Harapan tahun ini semoga COVID cepat berlalu, jadi kita bisa balik normal life. Rezeki? Rezeki mudah-mudahan berlimpah untuk kita semua. Amin. Kongsi. Kongsi Facang.